Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memasang baterai dari Redmi 6A. Ini kemarin saya sudah bongkar dan ternyata baterainya itu kosong gitu teman-teman ya. Jadi terpaksa dikaretin dulu baru mencari baterainya, dan sudah dapat. Ini baterainya kemarin juga beli sama ini ya, sama sekalian dengan LCD Redmi Note 8 Pro. Kan videonya juga sudah dibikin, tinggal di uploadnya nanti. Video itu tuh baru ini. Oke. Dan ini katanya beli sini ya, enggak di Shopee, cuma ada juga sih di Shopee, cuma lambat kan, jadi beli di sini aja karena ada. Dan katanya ini ori, harganya 70.000. Oke. Tipenya BN37. Nah, ini yang baterai kemarin teman-temannya. Ini baterainya drop. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai juga dia langsung turun terus. Jadi ganti. Kemudian ini baterai barunya. Ini baterai barunya Redmi 6 atau 6A. Seperti ini penampakannya. Katanya sih ori ya. Makanya harganya 70.000. Semoga aja ini baterainya bagus dan awet. Tapi kok kayak ini, penyok-penyok gini ya. Kok nggak ada ininya, lemnya. Oke teman-teman, ini yang asli bawaannya karena sudah ngedrop. Dan ini kenapa dikaretin, karena ya supaya nggak bongkar lagi. Ini nggak pakai ini ya teman-teman, nggak pakai lem, jadi pakai ini aja kayak pengkait-kait gitu. Nah, jadi sangat mudah sekali sih, cuma agak susah teman-temannya kalau misalnya kita kukunya pendek. Ini agak susah, jadi harus pakai bantuan carter atau apapun. Dan ini ada slim slot, ada dua, satu dan dua, dan ini plus memori ya. Penampakannya seperti ini dalamannya. Oke, kita akan coba ini yang baru dan ini yang lama, kita coba. Oh ya, saya skip dulu, saya ambil double tip karena ini dikira input ya teman-teman, ternyata enggak. Jadi kita akan ambil dulu. Tunggu dulu, oke. Oke teman-teman, ini sudah dapat ya double tipnya. Jadi sebelum kita pasang, kita coba dulu supaya enak aja. Kita buka ini ya, buat di sini 1, 2, 3. Seperti biasa kita gunakan baut ini nomor 1,0. Ini murah aja teman-temannya, harganya 16.000 sepaket. Bisa juga pakai ini, harganya 46an atau 49, bisa juga 50. Oke, kita lepaskan dulu ketiga baut ini. Satu. Dua. Ini tiga baut aja teman-teman ya. Ini penampakannya seperti ini.
Tuh, kita coba. Dan kita coba nyalakan. Dan nyala, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Ini sangat mudah sekali mengganti baterai di HP Redmi 6A. Jadi buka casingnya tanpa menggunakan blower ataupun pakai cecet-cecet ya. Karena ini nggak pakai lem, cuma pakai ini. Ada perkat-perkatnya, teman-teman, kayak gini, gini-gini. Jadi congkel aja pakai kuku atau pakai bantuan karter juga boleh, atau pakai ini besi yang tipis ya. Nah, ini sudah terbaca, ini ada 31%. Kita coba tes dulu ya. Kita coba ini pakai micro SD ya, teman-teman. Dan ini bisa di charge. Oke, kita cabut dan kita matikan dulu. Matikan daya. Lepas konektornya, baru kita pakai double tip. Seharusnya ada sih yang lem khusus ini baterai ya, cuma kehabisan jadi pakai ini aja, dikiranya kan input, ternyata tidak. Dan kita nyalakan lagi untuk mentes. Oke, mau kita langsung pasang. Oh ya, sebelumnya jangan lupa dibaut lagi. Supaya nggak lepas konektor baterai. Sudah selesai. Dan tinggal pasang recovernya. Tunggu ya. Takutnya ada debu. Oke, oh ya, jangan lupa teman-teman pasang juga tombol volumenya. Tombol volume dan tombol powernya. Oke, kita langsung pasang seperti ini supaya pas terlihat ya, pas. Lalu kita tinggal tekan aja, teman-teman. Atas, kemudian samping kanan kiri, bawah, samping, sampingnya juga. On, mau ya, tombol on off-nya. Kemudian tombol power. Powernya mau juga. On off. Oke, sudah selesai teman-teman. Ganti baterai Redmi 6A. Oh ya, jangan lupa ininya ya, teman-teman.
Jangan lupa slot SIM 1, SIM 2 kalau ada. Dan jangan lupa ini juga micro SD. Sudah. Kita balik teman-teman. Oke, selesai. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi nggak pakai blower-blower atau nggak pakai pemanas, karena ini nggak pakai lem, cuma pakai perekat tadi. Teman-teman bisa menggunakan karter seperti ini, congkel samping-samping baru pakai kuku, atau juga bisa pakai besi ini. Tipis. Oke, itu aja teman-teman video pemasangan baterai dari Redmi 6A. Buat Redmi ya, Redmi 6A. Jika teman-teman suka dengan video ini silakan like, jika tidak suka silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar teman-teman yang lain yang mau ganti baterai sendiri bisa dengan mudah. Oke, dadah, see you.